Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin ucapkan selamat hari raya untuk semua rakyat Malaysia yang akan menyambut hari raya besok, ya. Sedarlah diri kerana kita hanya menumpang kasih ingatan Tok Mat kepada UMNO. Itulah tajuk yang memang panas, memang agak sedih sayuh daripada Tok Mat Hassan. Selama ini apabila saya menyebut dalam tulisan saya bahawa UMNO hanya menumpang dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini, ada beberapa pihak yang marah-marah kepada saya. Kata mereka, istilah menumpang itu tidak wajar digunakan kerana UMNO dan BN adalah komponen penting dalam kerajaan. Malah, kata mereka, tiada istilah menumpang kerajaan. Tiada istilah menumpang kerana kerajaan dibina atas semangat bersama daripada semua parti yang ada. Saya faham semua luahan itu. Cuma apa yang saya tekankan ialah agar UMNO jangan lebih-lebih dalam menuntut itu dan ini di sebalik keberadaannya dalam kerajaan sekarang. Apa juga tuntutan haruslah berpadan-padan. Apalagi BN hanya ada 30 kerusi daripada 148 kerusi parlimen yang menyokong kerajaan. Contohnya menuntut pembebasan Najib Razak dan waktu yang sama mengancam bahawa Anwar akan jadi Perdana Menteri paling pendek tempoh perkhidmatannya jika tuntutan itu tidak dipenuhi adalah tidak wajar sama sekali. Lebih-lebih kerana dalam sokongan 30 kerusi daripada UMNO dan BN itu, kerajaan secara realitinya tidak akan tumbang jika mereka menarik diri atas sebab Najib tidak dibebaskan. Nah, sekarang timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sendiri menyatakan UMNO hanya menumpang kasih dalam kerajaan ini. Kita kena sedar diri dan jangan berperangai seperti ketika kita memerintah dulu, kata beliau. Adakah mereka yang marah-marah dengan saya sebelum ini nak marah pada Tok Mat Hassan kali ini? Ditulis oleh Sahabuddin Hussein, 19 April 2023. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benar, ada kebenaran apa yang disebut oleh Sahabuddin Hussein dan juga Tok Mat Hassan ini. Ada istilah selalu mengatakan ukur baju badan sendiri. Ada juga istilah yang penting yang mengatakan jangan jadi kacang lupakan kulit. Ya. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga dilihat pada pendapat saya, boleh juga dilihat sebenarnya UMNO ini hanya diselamatkan oleh beberapa perkara. Barisan Nasional hanya diselamatkan oleh beberapa perkara sahaja. Pertama, kerana keterdesakan, keperluan untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk bersatu dan bergabung dan bekerjasama dengan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan. Itu nombor satu yang menyelamatkan UMNO. Nombor dua, kerana limpah kasih karunia belas kasihan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana Baginda mahu supaya terbentuknya kerajaan perpaduan. Kerana titah limpah belas kasihan daripada Agung ini, maka UMNO pun selamatlah. Kalau tidak, mungkin UMNO sekarang ini akan menjadi parti politik yang sendiri-sendiri, tak ada gabung dengan siapa-siapa. Sebab Muafakat Nasional dah gagal, Perikatan Nasional dah gagal. Jadi
Dia nak berkawan dengan siapa pun tak tahulah. Dia tetap berjadi dengan Barisan Nasional. Jangan pula terjadi seperti dulu pula. Bila PRU 13, kalau tidak silap PRU 13, PRU 13 mereka kalah, PRU 14. PRU 14 mereka kalah, satu demi satu teman-teman kawan-kawan meninggalkan. Ha. Jadi sekarang ini Tom Atasan kata UMNO kena sedar diri, jangan perangai macam kita memerintah. Itu kata Tom Atasan. Dan sedarlah diri kerana kita hanya menumpang kasih. Ingatan Tok Matasan kepada UMNO. Dengan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Pertikaman lidah di antara Anthony Lok dan juga seorang lagi, Wee Ka Siong. Nampaknya berpanjangan. Tapi ada satu surat yang betul-betul menarik untuk dibacakan dan dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa susah sangat nak berdamai? Susah sangat kan nak berdamai? Kenapa susah sangat nak berdamai? Tindakan bekas Menteri Pengangkutan iaitu Wee Ka Siong yang menyuarakan kekecewaannya dengan mendakwa harga tiket, dengan mendakwa harga tambang kapal terbang kelas ekonomi terlalu mahal menjelang musim perayaan Aidilfitri menimbulkan pelbagai polemik baru-baru ini dan masih lagi belum berpenghujung. Menteri Pengangkutan pula iaitu Anthony Lok bagaimanapun menafikan dakwaan bahawa tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tawau, Sabah semasa musim perayaan Aidilfitri adalah terlalu tinggi. Susulan daripada itu terjadilah pertikaman lidah di antara kedua-dua mereka. Saya mencadangkan Wee Ka Siong tampil untuk memohon maaf dan berdamailah, kerana saya melihat beliau jujur memikirkan tentang kepentingan rakyat. Wee Ka Siong tiada niat untuk berkelahi, tetapi ia sebagai satu tanggungjawab seorang pemimpin dan wakil rakyat. Kedua-dua mereka masih berbalas hujah mempertahankan kebenaran masing-masing. Apa yang sebenarnya ialah niat Wee Ka Siong disalahartikan kerana beliau menengah-nengahkan masalah rakyat kebanyakan. Lok pula terasa diri ditempelak atau cuba ditegur oleh Wee Ka Siong dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Bermulalah episod berbalas pantun di antara kedua-dua mereka, dan kemelut ini hanya untuk mencari jalan untuk membantu kesejahteraan rakyat. Sementara Lok dalam kedudukannya sebagai menteri enggan untuk mengalah dan agak emosi ketika sidang media menjawab rungutan daripada Wee Ka Siong. Sepatutnya Anthony Lok hanya perlu berterima kasih dengan Wee yang cuba untuk membantu mengenangkan masalah rakyat dan akan cuba berbincang bagi mencari jalan. Periksa rungutan Wee Ka Siong dan terima dengan hati terbuka. Tetapi ini tidak berlaku dan Lok memilih untuk menyerang balas Wee Ka Siong pula. Perbincangan kedua-dua mereka sepatutnya diadakan memandangkan Wee Ka Siong juga memiliki pengalaman dan pernah berada di Kementerian Pengangkutan selaku menteri. Apa salahnya menteri mempelawa Wee Ka Siong untuk minum kopi dan berbincang memandangkan mereka berada dalam keluarga kerajaan perpaduan? Apalah yang susah sangat nak berdamai dan menerima teguran Wee Ka Siong? Jika tidak benar, jawab nada berhema dan setia kawan. Jangan bawa permusuhan kepartian di dalam isu kepentingan rakyat. Rakyat kebanyakan akan melihat ia tidak bijak, dan menteri yang berada di tampuk kuasa perlu tenang dan anda bukan lagi pembangkang. Dalam soal ini saya memilih dan cenderung dengan keikhlasan Wee Ka Siong yang berhajat membangkitkan isu rakyat. Kalau tegurannya tidak betul,
Sila betulkan dan tidak perlu membuat cabaran yang mengeruhkan lagi keadaan. Ditulis oleh seorang seorang yang pernah berkhidmat sebagai setiausaha politik kepada Menteri Pengangkutan Anthony Long, yaitu Dahlan Mamor. Surat ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini, dan juga tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Saya setuju supaya mereka berdamai dan mencari jalan penyelesaian supaya fokus untuk membantu rakyat dapat dijalankan dengan lebih baik. Saya pun setuju supaya mereka tak usahlah nak tunjuk siapa betul, siapa salah. Yang penting dapat membantu rakyat di dalam kemelut tambang mahal. Jadi betul juga kalau mereka dapat berbincang, minum kopi, berbincang dengan baik, itu jauh lebih baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.